Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCT Developer, jumpa kembali bersama channel ini yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang bakalan tayang nanti malam di Antep Developer jam 21.15 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana terlihat kali ini Jeffrey pun meyakinkan sekali kepada Miss Nopia kalau dirinya bisa hidup tanpa orang lain, karena Jeffrey pun yang begitu sangat mencintai Miss Nopia. Yang dimana terlihat kali ini Hakim dan juga Tami akhirnya mereka pun bertemu, dan Tami pun mengungkapkan kepada Hakim apa benar Hakim masih mencintai Tami dan juga Miss Nopia. Di sisi lain yang dimana terlihat Tami pun yang begitu sangat kecewa dengan tingkah lakunya Hakim pada saat ini. Namun sebelum kita beranjak dan juga kita lebih dalam ke pembahasan, para sahabat dan juga sobat-sobat, apalagi Mama Sejagat Raya, jangan lupa tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang terutamanya jempol dan komennya. Tidak kerasa sinetron Takdir Cinta yang kupilih 26 Februari 2023. Jeffrey tetap perjuangkan cintanya untuk Miss Nopia. Jeffrey menanyakan pada Nopia kenapa teleponnya tidak diangkat. Nopia menjelaskan bahwa HP saya lobet dan ditaruh di tas. Yang dimana terlihat Jeffrey pun langsung membicarakan ini masalah-masalahnya saat baru tahu tentang masalah kamu, ucap Jeffrey kepada Nopia. Di sisi lain Nopia pun diam mendengarkan penjelasan dari Jeffrey. Jeffrey meminta maaf atas perlakuan papanya. Nopia memaklumi tindakan Pak Arjuna, tapi tetap saja Jeffrey meminta maaf pada Nopia. Jeffrey menjanjikan bahwa ia akan dan tidak akan pernah menyerah demi memperjuangkan cinta kita berdua. Kamu masih percayakan sama aku, kata Jeffrey. Jeffrey bilang ia masih ingin berjuang bersama Nopia. Ya, aku percaya sama kamu, Kak, ucap Nopia, tapi aku sangat ingin dan juga ragu ucapan akan berhasil atau tidak. Jeffrey lagi-lagi meyakinkan Nopia bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Apalagi pada saat ini Jeffrey pun akan meninggalkan cewek di grupnya Pak Arjuna. Tanpa diduga di teman-teman Nopia dan juga Jeffrey mengobrol, ada Tami yang memperhatikan dari jauh. Sementara itu Tami tidak bisa menunjukkan hasil tes DNA kepada Hakim. Hakim pun menduga hasil tes DNA itu memang tidak ada. Padahal Tami pun sudah mentes DNA itu, namun Tami pun tidak mau karena Tami yang begitu sangat tidak peduli lagi bersama dengan Hakim. Di sisi lain yang dimana terlihat Tami pun tidak peduli akan ini adalah anak Hakim ataupun bukan, yang penting Tami pun begitu sangat percaya jika Tami bisa hidup tanpa orang lain. Dari selanjutnya, Ibu Astrid bukan tanpa alasan membela Nopia. Ia memastikan bahwa dipecatnya Nopia pasti akan mempengaruhi rating perusahaan kita, kata Ibu Astrid kepada Pak Arjuna. Namun Arjuna pun kekeh tidak mau mendengarkan perkataan dari Ibu Astrid, karena Arjuna yang begitu sangat tidak peduli lagi dengan Ibu Astrid. Di adegan sebelumnya yang dimana terlihat kali ini Jeffrey pun membongkar siapa Nopia sebenarnya di semua orang, dan akhirnya Ibu Astrid begitu sangat terkejut dan juga sangat tidak disangka jika Miss Nopia akan seperti ini. Dan akhirnya Ibu Astrid pun yang merestui hubungan antara Nopia dan juga Jeffrey. Lain hal dengan Pak Arjuna adalah dalang dibalik semuanya, dan itu membuatnya semakin sedih. Yang dimana Nopia pun kepikiran apakah Pak Arjuna sangat membenci hingga nekat menghancurkan karirnya juga. Hati yang duga membuat Nopia ingin menyendiri. Ia kemudian pergi ke taman, namun di situ terlihat masih ada Hakim, dan Hakim pun menghasut ataupun merusak acara Nopia sendirian. Karena menurut Hakim, Nopia butuh bantuan dan juga butuh teman curhat. Namun Nopia pun yang begitu sangat kesal kepada Hakim. Dan dengan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Arjuna, sesampainya ke rumah, Arjuna pun menanyakan kepada Jeffrey
Apa tujuan kamu untuk membela Miss Nopia? Apa kamu masih mencintai? Kata Arjuna kepada Jeffrey. Jeffrey pun menjawab dengan jujur dan juga terus terang kalau sebenarnya Jeffrey tidak bisa hidup tanpa Nopia dan dia pun sudah begitu sangat terlalu dalam mencintai Nopia. Namun Arjuna menjawab kepada Jeffrey kalau kamu sudah diguna-guna dan juga sudah dipengaruhi oleh Nopia, padahal itu adalah cintanya Jeffrey kepada Nopia. Di sisi lain, Jeffrey pun menjelaskan kalau yang dulu itu 18 tahun yang dulu, cewek perempuan itu yang punya harmonika itu yang dikasih oleh Jeffrey adalah Miss Nopia. Namun Arjuna tidak percaya dengan ucapan-ucapan Jeffrey karena menurut Arjuna Jeffrey ingin mendapatkan restu darinya. Nah sahabat, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga emak-emak sejagat raya, jangan lupa ya tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Semoga hari ini kita dikasih kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.